Julen Lopetegui berniat memboyong dua pemain Real Madrid ke Wolverhampton. Julen Lopetegui mengawali kariernya sebagai manajer Wolverhampton Wanderers dengan kurang mulus. Oleh karena itu ia dilaporkan berencana memboyong dua pemain Real Madrid saat bursa transfer Januari tahun 2023. Wolverhampton Wanderers kalah 0-2 pada laga perdana Julen Lopetegui sebagai manajer. Dua gol Martin Odegaard membawa Arsenal pulang dengan 3 poin dari Stadion Molineux. Lopetegui datang sebagai pengganti Bruno Lage yang dipecat. Mantan pelatih Sevilla dan Real Madrid pun mendapatkan tugas berat yakni mengangkat Wolverhampton Wanderers dari posisi bawah Liga Inggris. Menurut laporan Estadio Deportivo, Julen Lopetegui berencana menggaet dua pemain Real Madrid sekaligus yaitu Nacho Fernandes dan Mariano Diaz. Kontrak kedua pemain tersebut di Santiago Bernabéu akan segera habis pada musim panas tahun depan. Real Madrid bersedia untuk melepas Mariano namun Nacho kemungkinan besar akan memilih bertahan. Nacho masih masuk dalam skema utama pelatih Carlo Ancelotti. Musim ini saja dia telah bermain sebanyak 11 kali di semua kompetisi. Lain halnya dengan Mariano yang jarang mendapatkan tempat sejak 2018. Kans Wolves mendapatkan tanda tangannya pun cukup terbuka lebar. Setelah menerima sambutan hangat di lapangan, Lopetegui melihat secara langsung untuk pertama kalinya skuad yang ia warisi dan sekarang lapar untuk mulai bekerja selama jeda Piala Dunia. Untuk mempersiapkan Wolves menghadapi paruh kedua Liga Inggris 2022-2023. Kenapa tidak? Ini adalah klub besar, proyek besar, ini stadion besar. Saya memiliki sedikit sejarah khusus dengan tim karena 6 atau 7 tahun yang lalu saya memiliki kemungkinan untuk datang ke sini. Di menit-menit terakhir saya mengubah pilihan saya karena timnas Spanyol memanggil saya. Satu bulan yang lalu, saya memiliki masalah pribadi dengan ayah saya tetapi saya pikir mereka tahu untuk menunggu saat yang tepat. Mereka menginginkan saya, kata Lopetegui saat ditanya alasan mau bergabung dengan Wolves. Paris Saint-Germain siap kalahkan Real Madrid demi pemain Asia ini. Paris Saint-Germain siap membayar 80 juta euro untuk mengalahkan Real Madrid untuk mendapatkan pemain depan Tottenham Hotspur Sun Heung-min menurut El Nacional. Madrid telah dikaitkan dengan kepindahan Sun 30 tahun yang telah menjadi salah satu penyerang terkemuka Liga Premier selama waktunya di Spurs. Pemain asal Korea Selatan itu telah membuat 19 penampilan di berbagai kompetisi musim ini, mencetak 5 gol dan menyumbang 2 assist. Sun sangat mengesankan musim lalu dengan 24 gol dan 10 assist dalam 45 penampilan. Dia menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak bersama di Liga Premier dengan pemain Liverpool Mohamed Salah dengan 23 gol. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti dikatakan menyukai kualitas teknis dan fisik yang dimiliki Sun. Pemain asal Korea Selatan yang akan tampil di Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar ingin memulai petualangan baru dan meninggalkan London Utara. Dia belum memenangkan trofi di Tottenham dan itu adalah sesuatu yang ingin dia capai. Namun ada dua batu sandungan untuk mengejarnya bagi Real Madrid, yang pertama adalah Florentino Perez. Presiden Madrid memiliki keberatan atas potensi akuisisi Sun karena menurutnya dia terlalu mahal untuk pemain berusia 30 tahun. Kemungkinan akan menelan biaya sebesar 80 juta euro untuk menarik sang penyerang dari Spurs. Perez lebih suka mempelajari alternatif lain. Kedua, Paris Saint-Germain juga kembali mengincar Sun. Klub asal Paris telah dikaitkan dengan kepindahan pemain asal Korea Selatan itu di masa lalu tetapi tidak bergerak cepat. Kabar bagus untuk Prancis, Benzema bakal bugar 100% di Piala Dunia 2022. Bomber Real Madrid Karim Benzema menegaskan dirinya akan bugar 100% kala membela Prancis di Piala Dunia 2022 nanti. Musim ini bukan musim yang mulus bagi Benzema. Ia sudah beberapa kali cedera. Ia tumbang karena masalah di lutut dan otot kakinya. Penampilannya dengan Madrid pun jadi terbatasi. Sejauh ini ia baru bermain 12 kali bagi Madrid di semua ajang kompetisi. Bagusnya ia masih cukup tajam dengan torehan 6 gol. Karim Benzema memang beberapa kali cedera. Meski demikian ia masih dipanggil di Dirdeskamp untuk membela timnas Prancis yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 mendatang. Namun tentu saja banyak yang merasa khawatir dengan pemanggilan tersebut. Benzema ditakutkan tak akan bisa main di semua laga. Hal itu bisa memengaruhi usaha Prancis mempertahankan gelar juara Piala Dunianya.
Benzema sendiri sebelumnya diprediksi bakal absen di laga pembuka antara Prancis melawan Australia pada tanggal 22 November tahun 2022 nanti. Karim Benzema akhirnya buka suara terkait kondisi fisiknya. Ia menghapus kekhawatiran fans Prancis dengan menegaskan dirinya bakal fit 100% saat Piala Dunia 2022 digelar. "Saya mengalami beberapa gangguan kecil. Tidak ada yang serius," kata Benzema baru-baru ini kepada Amazon Prime. Masih ada waktu antara sekarang dan tanggal 22 November pembukaan Piala Dunia Prancis melawan Australia. "Saya akan dalam kondisi yang baik, siap secara fisik dan mental," tegas Benzema. Enam klub yang bisa tampung Cristiano Ronaldo di Januari tahun 2023. Cristiano Ronaldo bikin heboh. Belum lama ini beredar video wawancara Ronaldo yang mengeluarkan unek-uneknya selama di Manchester United. Ronaldo melakukan wawancara dengan Piers Morgan dalam acara Piers Morgan Uncensored on Talka TV. Dalam wawancara ini Ronaldo menyerang banyak pihak termasuk MU. Ronaldo menyatakan bahwa dia merasa dikhianati oleh Manchester United. Ronaldo juga menyebut setan merah sama sekali tak berkembang setelah ditinggal Sir Alex Ferguson. Tak hanya itu, Ronaldo juga blak-blakan terkait hubungannya dengan Erik ten Hag. Ronaldo mengakui kalau dirinya sudah kehilangan respek terhadap manajer asal Belanda itu. Dengan wawancara kontroversialnya itu, karir Ronaldo di Man United bisa jadi sudah tamat. Besar kemungkinan dia bakal memilih hengkang dari Old Trafford begitu bursa transfer Januari tahun 2023 dibuka. Chelsea, pemilik baru Chelsea Ted Bully kabarnya tertarik untuk merekrut Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun Thomas Tuchel dilaporkan menolak langkah tersebut. Sekarang Tuchel sudah tidak berada di Stamford Bridge. Bully mungkin masih tertarik untuk memboyong Ronaldo ke klub London tersebut untuk memperkuat lini depannya yang melempem musim ini. Arsenal, Piers Morgan dikenal sebagai fans Arsenal. Dia akan sangat senang jika Cristiano Ronaldo datang ke Stadion Emirates. Arsenal sedang tampil bagus pada musim ini. Morgan yakin Ronaldo akan jadi faktor kunci bagi The Gunners untuk juara Premier League. Real Madrid, Cristiano Ronaldo mempunyai prestasi yang sangat mentereng di Real Madrid. Dia bermain di Santiago Bernabeu selama 9 musim antara 2009 hingga 2018 silam. Dalam rentang waktu tersebut Ronaldo tercatat mencetak 450 gol dalam 438 laga di semua kompetisi. Dia juga berjasa mempersembahkan sederet trofi bergengsi termasuk 4 Liga Champions. Inter Miami, Cristiano Ronaldo sudah meraih segalanya selama bermain di Eropa. Bintang Portugal tersebut mungkin ingin membuka lembaran yang baru di Amerika Serikat. Pemilik Inter Miami David Miami punya impian untuk mendatangkan Ronaldo. Mereka mungkin bisa mewujudkan transfer tersebut pada bulan Januari mendatang. Sporting Lisbon, Sporting CP menjadi salah satu klub yang memungkinkan menjadi tujuan Cristiano Ronaldo. Raksasa Portugal itu merupakan klub profesional pertama yang dibela Ronaldo. Al-Hilal, Cristiano Ronaldo sempat menjadi incaran Al-Hilal. Klub asal Arab Saudi tersebut sangat serius untuk mendatangkan Ronaldo pada musim panas kemarin. Al-Hilal sempat mengajukan tawaran senilai 242 juta euro. Namun ditolak oleh bintang Manchester United tersebut.